guys. Xiaomi 12 Pro dan juga Realme GT 2 Pro. Antara phone flagship yang paling hangat yang ada dekat pasaran sekarang ni. Yang mana satu lebih bala, yang mana satu lebih best, yang mana satu lebih menarik untuk korang semua. Jadi, jom kita mulakan video ni. Let's go. Benda yang pertama untuk kedua-dua perbezaan telefon ni adalah dia punya chipset. Walaupun dia menggunakan chipset yang sama daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 8 Gen 1, tetapi performance dia agak berbeza juga. Aku sebenarnya malas nak mention pasal AnTuTu benchmark ataupun Geekbench semua tu sebab itu sekadar nombor sahaja. Nombor tak bermakna apa-apa. Apa yang kita nak tahu adalah dia punya real life performance. Real life performance tu adalah yang paling penting lah. First sekali untuk test lah, untuk menunjukkan lah korang semua bahawa Snapdragon 8 Gen 1 ni sebenarnya bermasalah. Bukan setakat telefon sahaja yang masalah, sebenarnya chipset tu yang bermasalah sendiri. Okey, pada korang tengok result CPU throttling aku buat pada kedua-dua telefon ni, korang nampaklah di mana Realme GT 2 Pro memang kekalkan performance 80% je hijau ya, di mana untuk Xiaomi 12 Pro dia memang terciduk gila lah dengan 50% saja performance sampai merah tu, which is not looking good lah. Tetapi itu hanya performance test. Untuk gaming test, aku main Apex Legends disebabkan dia game tu lebih intensif dari segi grafik semua tu, so memang sangat sesuai lah digunakan sebagai dia punya benchmark game tu. Aku main game ni dengan max setting. Apa yang boleh dapat tu, yang itulah max aku gunakan. Dan aku turn on lah performance mode pada Xiaomi 12 Pro dan juga GT mode pada Realme GT 2 Pro. So, apa benda yang aku perasan bila main game ni, kedua-dua telefon ni memang panas. Tetapi, apa yang best lah pasal Xiaomi 12 Pro ni, dia tak ada panas sangat. Untuk GT 2 Pro ni, dia punya panas tu memang tak boleh gurau lah. Dia sampai dia punya threshold 9 minit, 10 minit macam tu, dia main GT mode terpaksa turn off disebabkan takut overheat telefon tu. Tapi untuk Xiaomi 12 Pro, benda tu tak ada masalah. Performance mode tu sentiasa on je sampai aku habis main game, sampai aku menang lagi game tu, di mana sampai 18 minit ke 19 minit bila aku main game tu. So kat sini kita boleh nampak lah di mana Xiaomi 12 Pro ni dia akan dropkan performance. Yes, performance bila main game Apex Legends tu, bila kau main pada jangka masa dalam 10 minit, 15 minit, kau perasan dah dia punya performance tu frame rate akan menurun dah. Tapi untuk GT 2 Pro, benda tu tak akan berlaku. Tetapi bila kau main game ni, tambah lagi dekat belakang ni, dia akan rasa panas gila lah bila sampai 15 minit ke 16 minit tu, which is not the best lah, tak seronok lah bila main tu. So, untuk chipset, aku boleh kata korang semua, dia draw lah. Disebabkan kalau kau nak performance yang best, tapi kau kena accept lah phone ni panas. Tapi kalau kau nak phone yang lebih sejuk, kau terpaksa lah sacrifice performance sikit macam frame rate tu untuk dapatkan phone yang lebih optimised dan sejuk lah bila main game tu. So, kedua-dua telefon ni bagi aku okey je lah untuk performance tu. Cuma Snapdragon 8 Gen 1 ni yang bermasalah sebenarnya. Okey, kita beralih pula ke bahagian skrin. Kedua-dua telefon ni mempunyai skrin yang hampir sama saja. Untuk Realme GT 2 Pro, ia menggunakan LTPO Gen 2 E5 AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Ia mempunyai skrin berukuran 6.7 inci jenis flat screen. Untuk kecerahan telefon ni, ia mampu mencecah sehingga 1400 nits. Tapi apa yang aku suka pasal telefon ni punya skrin adalah dia punya touch sampling rate iaitu 1000Hz. So, dia punya skrin ni memang sangat sensitif dan sangat sesuai lah bila nak main game tu. Beralih pula ke Xiaomi 12 Pro, ia menggunakan skrin yang sama juga iaitu LTPO Gen 2 E5 AMOLED dengan 120Hz refresh rate. Ia mempunyai skrin berukuran 6.73 inci jenis curved screen. Untuk kecerahan maksimum, ia mampu mencecah sehingga 1500 nits, dan untuk dia punya touch sampling rate pula, ia hanya mampu mencecah sehingga 480Hz sahaja. Jadi, sejujurnya korang semualah, kalau dari segi bulk screen ni, aku boleh kata dia lebih kurang je. Tapi kalau macam Xiaomi 12 Pro ni, dia rasa lebih premium lah disebabkan curved screen tu. Tapi yang masalah dengan curved screen ni, dia punya usability tu tak sehebat sangat macam flat screen lah, di mana kalau curved screen ni dia ada masalah dari segi dia punya durability. Lepas tu kau punya accidental touch, bila kau tengah scroll TikTok ke guna IG, tersentuh apa-apa kan kat kau punya palm ni, tak guna juga. So aku lagi prefer lah flat screen pada Realme GT 2 Pro ni. Walaupun kalau kau compare side by side, memang nampak lah yang Xiaomi 12 Pro ni nampak lebih premium sebab curve screen tu. Okay, sebagai phone flagship lah kan, apa yang menarik dan apa yang ditawarkan lah pada kedua-dua telefon ni. So untuk Xiaomi 12 Pro ni, apa yang special, dia datang dengan quad speaker. Dia punya quad speaker ni, dia lebih kepada woofer dengan tweeter lah pada dia punya single speaker yang belah atas dan belah bawah tu. So dia punya audio quality lebih bagus lah. Lepas tu dia punya collaboration dengan Harman Kardon pun membuatkan audio dia memang the best of the best lah untuk flagship tahun ni. Manakala untuk Realme GT 2 Pro, dia tak adalah collab apa-apa. Dia punya hanya dia punya typical stereo speaker saja. Dan audio dia pun boleh kata okey je lah. Nak compare dengan Xiaomi 12 Pro ni memang jauh beza lah. Tambahan lagi untuk Xiaomi 12 Pro ni, dia lagi masih mengekalkan IR Blaster. So korang bolehlah turn on aircon TV menggunakan
telefon ni saja. Okey, untuk Realme software pula, kedua-dua telefon ni menggunakan Android 12 tapi menggunakan skin yang berbeza. Untuk Realme, ia menggunakan Realme UI 3.0, manakala untuk Xiaomi 12 Pro ia menggunakan MIUI 13. Sebenarnya kedua-dua antara muka ni ada dia punya pros and cons. Bagi aku, untuk Xiaomi punya MIUI ni satu benda yang aku paling suka lah, pasal dia punya antara muka adalah dia punya animation dan dia punya fluidity lah. Dia rasa macam smooth gila, tambah lagi bila kau scroll, animation dia pun nampak smooth dan sangat seronok nak guna lah. Tetapi dia punya cons tu banyak ah. Dia punya bugs, lepas tu dia punya features pun tak banyak sangat, which is sangat underwhelming lah. Tambah lagi untuk phone flagship macam ni kan, dia punya fungsi tak banyak sangat lah kalau nak compare dengan phone-phone macam Samsung, even iPhone tu. Beralih pula ke Realme UI 3.0, bagi aku Realme UI 3.0 ni dia tak smooth sangat lah macam UI 13, tapi dia punya personalization tu lagi banyak lah, di mana kau boleh buat always on display menggunakan gambar. Lepas tu macam-macam lagi, aku boleh tukar icon, text dan banyak lagi. So dari segi customization tu, Realme UI ni bagi aku memang terbaik lah kalau compare dengan MIUI 13 tu. So yang ni lebih kepada preference korang sendirilah sebenarnya. Okay, untuk selebihnya pula, kedua-dua telefon ni mempunyai 3 years software support dan juga kedua-dua telefon ni mempunyai 2 SIM sahaja. So kau tak boleh lah nak expand pakai memori ke apa, hanya 2 SIM sahajalah kau boleh guna. Tapi bagi aku, untuk software support tu memang cukup bagus lah. Dengan harga macam ni, kau dapat 3 tahun software support tu sangat berguna lah, tambah lagi kalau kau nak pakai lama tu kan, dah okey lah. Okey, kita beralih pula ke bahagian kamera. Kamera adalah benda yang paling orang tengok lah, tambah lagi phone flagship ni kan. So untuk kamera, Xiaomi 12 Pro ni mempunyai 3 tetapan kamera di belakang dan 1 kamera di hadapan. Okey, untuk kamera utama dia, ia menggunakan Sony IMX707 sensor sebagai kamera utama dia. 50MP kamera ultra wide dengan keluasan 115 darjah dan 50MP telephoto dengan 2x optical zoom. Beralih pula ke Realme GT 2 Pro, ia menggunakan 50MP Sony IMX766 untuk kamera utama dia, 50MP kamera ultra wide dengan keluasan 150 darjah dan 3MP microscope punya kamera dengan 40x magnification. So daripada sampel-sampel gambar yang kau ambil ni, korang boleh nampak lah di mana Xiaomi 12 Pro ni gambar dia nampak lebih cantik lah dari segi kontras warna tu. Di mana untuk Realme GT 2 Pro ni, dia nampak lebih natural dan lah kau letak lah side by side, memang orang akan kata lah Xiaomi 12 Pro ni nampak lebih cantik lah. So memang logik kat sini, sensor dia pun lagi bagus, Sony IMX707 memang tak boleh debat lah kat sini. Memang Xiaomi 12 Pro ni kamera utama lagi cantik. Kalau korang tak percaya juga, korang boleh tengok kat night mode juga. Night mode Xiaomi 12 Pro ni pun lagi cantik, di mana warna dia tu kontras lagi cantik. Untuk Realme GT 2 Pro ni dia okey, tapi dia macam lackluster lah untuk phone flagship ni, sebab warna dia pun nampak macam tenggelam sikit lah kalau compare dengan Xiaomi 12 Pro tu. So untuk kamera utama ni, jujur lah korang semua, aku rasa Xiaomi 12 Pro menang lah. Tapi untuk ultra wide dia pula, ultra wide untuk Xiaomi 12 Pro ni agak underwhelming lah, sebab dia 115 darjah saja, memang tak luas sangat lah. Tapi warna dia bagi aku cantik jugalah. Tapi untuk Realme GT 2 Pro, dia datang dengan 150 darjah punya keluasan dan aku rasa kreativiti tu lebih tinggi lah, sebab kau boleh pergi lebih luas dan dia ada fungsi lah untuk turn on dia punya 150 darjah ni. Kau boleh guna fisheye punya mode ataupun memang biasa punya dengan 150 darjah punya view angle. So untuk ultra wide ni aku akan bagi pada Realme GT 2 Pro lah. Untuk yang terakhir pula, antara dia punya microscope ataupun 2x optical zoom telephoto tu, ni benda yang aku rasa sangat mudah lah nak pilih. Mestilah orang akan pilih telephoto dengan 2x optical zoom ni, sebab fungsi dia lebih luas lah berbanding dengan microscope tu. Microscope tu kau boleh ambil gambar sikit-sikit dan most of the time bila kau dah pakai lama, kau lupa juga fungsi ni actually wujud. Kalau compare dengan 2x optical zoom ni, kau boleh ambil gambar portrait, lepas tu gambar macam-macam lagi dengan jarak yang jauh tu. So bagi aku, optical zoom ni lagi useful lah kalau dibandingkan dengan microscope tu, di mana dia lebih kepada gimmick lagi lah daripada usability tu. Okay, yang terakhir sekali lah, pasal dia punya selfie camera 32MP pada kedua-dua telefon ni, bagi aku nampak biasa saja. Aku punya skin tone pun nampak sama dan cuma satu aku perasan pada Xiaomi 12 Pro ni, dia tak ada, dia lebih kepada skin aku nampak macam smoothening sikit lah kalau nak dibandingkan dengan Realme GT 2 Pro tu. Tapi untuk overall tu, aku rasa memang dah cukup okay dah lah. Okay, beralih pula ke bahagian bateri. Kedua-dua telefon ni mempunyai bateri yang sangat berbeza. Untuk Realme GT 2 Pro yang mempunyai bateri sebesar 5000mAh dengan penyokongan fast charging 65W dalam kotak, manakala untuk Xiaomi 12 Pro ia menggunakan bateri sebesar 4600mAh dengan 120W fast charging. Aku tak cerita panjang lah, tapi kau faham lah, kau dapat bateri besar tapi charging tak laju. Dan untuk Xiaomi 12 Pro pula, kau dapat bateri lebih kecil tapi charging laju gila lah. Ni pilihan kau sendiri lah, aku tak boleh nak kata lah mana lagi bagus, sebab bateri besar pun mungkin boleh tahan beberapa jam je,
tapi charging slow sikit. Tapi kalau dapat yang macam Xiaomi 12 Pro ni, walaupun bateri tak tahan lama sangat, tapi charging laju gila. Pilihan korang sendiri lah. Tapi satu benda yang aku suka pada Xiaomi 12 Pro ni, features pada bateri dia adalah dia support untuk wireless charging. So, kau bolehlah guna sampai 50 watt fast wireless charging. Di mana untuk Redmi GT 2 Pro, tak ada langsung wireless charging. Okay, last sekali adalah harga dia. Untuk Redmi GT 2 Pro ni, korang boleh dapatkan dia dengan harga RM2,999 untuk 12GB RAM dengan 256GB storage. Untuk Xiaomi 12 Pro pula, korang boleh dapatkan dia dengan harga RM3,899 untuk 12GB RAM dengan 256GB storage. Beza RM900 kat sini. Benda ni memang sangat susah lah nak bezakan lah mana satu kau nak compromise, mana satu macam wireless charging tak ada ke, kamera mungkin lebih cantik ke, dan macam-macam lagi lah. So, pilihan tu kat tangan korang sendiri lah. Aku hanya bagitahu lah yang mana lagi bagus, yang mana lagi menarik lah untuk kedua-dua telefon ni. Jadi, itu saja untuk perbandingan di antara kedua-dua telefon ni. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Alright guys, macam mana video tadi? Mantap tak? Kalau korang suka, jangan lupa tekan like dan subscribe. Okay, bye.